Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membela serangan negaranya di Ukraina di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 September 2022. Hal ini disampaikan Lavrov ketika PBB memperingatkan Rusia agar tidak mencaplok wilayah Ukraina dan para menteri Barat menyerukan pertanggungjawaban atas kekejaman itu. Lavrov hanya berada di ruang dewan untuk menyampaikan pidatonya pada pertemuan 15 anggota badan tersebut. Pertemuan hanya dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Lavrov dilaporkan tidak mendengarkan orang lain berbicara. Diketahui, Rusia adalah anggota tetap pemegang hak veto bersama dengan Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan China. Lavrov menuduh Kiev mengancam keamanan Rusia dan dengan berani menginjak-injak hak-hak orang Rusia dan penutur bahasa Rusia di Ukraina. Menurutnya, negara-negara yang memasok senjata ke Ukraina dan melatih tentaranya adalah pihak-pihak dalam konflik. Menanggapi hal itu, Blinken berjanji bahwa AS akan terus mendukung Ukraina untuk mempertahankan diri.